Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jumaat. Sebab sekarang pagi lagi, jarang aku record time pagi ni. So, tadi malam ada Impact Wrestling punya show. Memang gempak dia punya match card. Mungkin ada satu match card macam tu lah, satu dua match card macam tu yang kurang rencah sikit. Tapi overall memuaskan lah. Terutama dia punya main event, Gotham lawan Shaukat. Itu paling shock bagi aku. So, kalau korang nak tengok, link ada kat bawah. So, hari ni depan kedai aku, fair dah start lah. Fair tilam dengan ni ada masuk Proton punya. Tapi dia tak masuk Proton X50 dengan X70. Dia bawa masuk kereta Iris dengan Saga. So, kalau korang nak cari kereta, adalah kat sini. Proton. So, permulaan hari ni tak ada benda sangat lagi. Baru lepas kemas-kemas kedai, sapu-sapu sikit. Harap-harap hari ni aku berjaya jual laptop lagi lah. Bulan ni aku baru jual sebijik laptop. Orang lain jual berduyun-duyun dah, aku baru sebijik. So, topping ni sebenarnya kecil. Semalam seharian aku pakai topping ni dengan getah ni. So, dia punya getah telinga ni dah loose sikit lah. So, sekarang ni bila pakai dah selesa lah kat telinga. So, rasanya buat masa sekarang ni tak ada benda lagi. Kejap lagi dah pula kita jumpa. Tata. 1 hour later. So, sekarang pukul 12 lebih. Kita ada laptop nak kena operate lah. So ini Toshiba Dynabook Satellite i5 punya laptop. So sekarang apa aku nak buat? Pasang SSD lah, apa lagi? Come on lah brother. So yang ini dia pakai Intel Core i5 4th generation punya lah. Cuma kelemahan dia, dia tak ada kamera lah. Kita buka skru dulu, tengok apa ada bawah tu. RAM ke? Hard disk. So ini RAM dia. Hard disk maknanya kena cabut semua ni, kena ni. Tu dia, banyak ke main skru dia. So dia ada dua jenis skru, skru pendek dengan skru panjang. Skru panjang ni untuk empat yang belakang ni lah. Ini dia pakai skru panjang, yang lain semua pakai skru pendek ni. So ini hard disk dia. Cabut ini saja. So kau tengok hard disk ni tak ada apa-apa yang perlu dicabut lah, tak ada skru apa-apa. So sekarang kita nak pasang SSD pula. So ni SSD yang kita pakai, 240GB ni lah. Masukkan balik dekat tempat dia. Senang sahaja, nak buka pun tak rumit sangat. So sekarang nak pasang balik, lepas tu nak kena format lah. Okay, nanti pula kita jumpa. Tata. 1 eternity later. Cak, sekarang sudah pukul 7 lebih. Jumaat malam macam biasa hari ni ada meeting. So far so good lah, hari ni aku jual 2 biji laptop. Setelah kemarau laptop beberapa hari, Faiz pun ada jual satu Dell tu, nampak tu dah tersedia kat meja sana. So yang dia punya tunggu customer datang sahajalah. Yang aku punya dah settle dua-dua. Rasanya untuk hari ni tak ada apa lah. Rasanya sampai sini je kot. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Bye-bye.